Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Rianto atas nama tokoh masyarakat Dusun Widoro. Bahwa pada kesempatan hari ini saya selaku tokoh masyarakat menghimbau kepada semua warga masyarakat untuk menghadapi kejahatan jalanan. Saya berharap semua warga masyarakat bisa mengedukasi ataupun mengarahkan kepada anak-anak kita supaya jangan sampai terlibat dalam hal kejahatan jalanan yang saat ini bisa disebut kelideh. Untuk itu saya berharap bahwa semua warga masyarakat ikut berperan dalam membantu pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian untuk memberikan kenyamanan di jalan. Kemudian yang berikutnya, saya menghimbau kepada semua warga masyarakat bahwa menghadapi tahun 2024, kita akan ada pesta demokrasi, kita akan ada pilihan presiden. Untuk itu, kita semua boleh berbeda, namun demikian kita tetap satu tujuan. Boleh warnanya beda, kita tetap satu tujuan, yaitu mensukseskan daripada pemilu tahun 2024. Agar situasi di tahun 2024 tetap kondusif, tidak ada halangan satu apapun. Kemudian yang ketiga, bahwa ideologi Pancasila mau nggak mau kita akui bahwa kita NKRI harga mati. Jadi artinya bahwa kita tidak bisa mengelak bahwa kita hidup di negara Indonesia ini tetap satu tujuan untuk memberikan kenyamanan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu himbauan saya untuk semua warga masyarakat di Dusun Widoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.